Nah, di sini yang paling tinggi adalah 48.000. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara untuk memperkeras mikrofon di Windows 11. Nah, jika kalian sudah memperkeras atau memperjernih mikrofon ini, maka teman-teman kalian nantinya bisa mendengarkan suara kalian lagi di Google Meet, Zoom, atau Webex. Karena sebelumnya, jika kalian itu belum menggunakan tutorial ini, maka suara kalian ketika kalian sedang bekerja, kalian sedang sekolah atau kuliah, suara kalian itu akan terdengar oleh teman kalian itu kecil, bahkan tidak ada. Nah, langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kita buka menu search. Nah, di sini tulis saja sound setting. Nah, jika sudah tertulis sound setting, kita klik. Nah, ini ya namanya sound setting. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian input ini, silakan kalian pilih nih mikrofon mana yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon headset. Headset mikrofon ini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, terus di bagian volume, kita usahain di volume maksimal. Nah, di sini volume maksimalnya adalah 100. Jadi mikrofon yang saya gunakan volume maksimalnya 100. Nah, untuk ini ya, biasanya setiap laptop itu namanya beda-beda. Kalian sesuaikan saja. Kadang ada yang namanya mikrofon nama laptopnya, misalkan mikrofon Toshiba atau mikrofon Dell atau lain sebagainya. Tapi kalau kalian menggunakan mikrofon eksternal, biasanya di sini namanya juga sesuai dengan nama mikrofon kalian. Misalkan di sini karena mikrofon saya menggunakan eksternal, di sini namanya headset mikrofon. Atau mungkin ada juga yang namanya mungkin BM800 mikrofon atau lain sebagainya. Kalian sesuaikan saja. Nah, ingat ya, jika kalian sudah memilih mikrofon yang kalian gunakan, terus kalian maksimalin volumenya sampai 100. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian more sound setting kita klik. Kemudian kita pilih recording. Kemudian kita pilih yang ada centangnya ini ya. Nah, jika sudah kita klik kanan. Kemudian kita klik properties. Nah, di properties ini kita menuju ke menu level. Di menu level ini silakan kita seratusin volumenya. Ini ya, seratusin. Kemudian di mikrofon bossnya kita bisa ubah menjadi 20. Tapi kalau kalian itu dirasa 20 cukup kurang keras, silakan kalian ubah menjadi 30. Tapi saya sarankan kalian maksimalin saja sampai 20 karena agar suara kalian tidak pecah. Jika sudah, silakan kalian menuju ke menu advance. Nah, di menu advance ini, silakan kalian menuju ke default format. Di sini kita ubah menjadi yang paling tinggi HZ-nya. Nah, di sini yang paling tinggi adalah 48.000. Kita pilih yang ini. Jika sudah, silakan kita klik OK. Jika sudah kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.